Tindakan pelantun tembang Dia, Anji, yang sempat mengkritisi keberhasilan Aliando meraih awards dalam sebuah ajang penghargaan berbuntut panjang. Fans Aliando yang tidak terima idolanya dikritisi mantan vokalis drive band tersebut, balik menyerang Anji secara kasar di media sosial. Tak pelak serangan para Alisius, sebutan untuk para fans Aliando membuat Anji gerah. Anji pun langsung mengungkapkan kegeramannya atas ulah fans Aliando yang menyerangnya. Tidak hanya itu, Anji pun menyentil Aliando yang sepertinya memilih diam dan tak bereaksi sedikit pun atas ulah para fansnya itu. Gua nggak perang. Itu orang tuh kalau ngelihat tuh kayaknya dianggapnya perang-perang aja. Gua nggak perang. Cuma mencoba mengedukasi fans alay. Gua nyebutnya gitu sih. Kemarin itu banyak banget. Ini karena gimana ya, itu tuh salah paham banget. Jadi kan waktu itu salah seorang musisi teman gue juga gitu, teman saya juga ya, itu bilang kan, maksudnya ya ya kayak soal award gitu, ngomongin soal award. Terusnya saya jelasin, ini begini loh, sebenarnya award itu bisa dilihat dari banyak hal gitu. Maksudnya bisa karena intensitas seorang artis tampil di sebuah acara, maka dia masuk nominasi. Dia bisa menang kenapa? Karena mungkin vote. Jadi semua itu sah aja. Terus saya bilang, di luar menang award atau enggak, saya suka sama Aliando. Karena menurut saya dia multi talented gitu. Dia multi talent person lah ya gitu. Terusnya karena itu banyak, nggak tahu ya, banyak anak-anak bocah-bocah gitu yang ngebully-bully. Kok aneh, maksudnya justru saya itu muji idolanya mereka. Tapi saya cuma bilang saya nggak tahu lagunya, lah emang bener emang nggak tahu lagunya.